nak bagi kita hilang tekanan, stres, kesedihan. Antaranya, kita kembali balik kepada Allah. Allah lah sebagai pelindung kita. Tak ada dah benda lain. Biasanya tuan-tuan, orang akan fikir benda ni masa nak mati je. Dah tak ada pilihan, baru kita hanya ada Allah. Biasanya. Tapi bagi-bagi orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, mereka tak ada benda lain melainkan Allah, walaupun mereka ada manusia yang menjadi bodyguard, yang menjadi siapa-siapa orang kanan dia. Tapi bagi kita orang biasa, termasuklah saya, sayalah khususnya, kita rasa orang ni boleh tolong, orang ni boleh tolong, kawan ni boleh bantu kita, somebody tu boleh kot, datuk tu boleh kot support kita. Sebab kita rasa kita masih ada pilihan. Tapi bila mana kita betul-betul tengah susah, yang manusia-manusia yang kita rasa dia boleh bagi bantuan dekat kita, bila kita dah tak ada pilihan, baru kita cari Allah. Itu silapnya orang yang lemah iman macam saya. Tapi bagi orang yang kuat iman, walaupun dia ada banyak pilihan, dia akan cari Tuhan. Dan setelah itu baru diberikan hamba-hamba Tuhan ini sebagai perantaraan antara dia dengan Tuhan tadi. Yang untuk merealisasikan masalah, menyelesaikan masalah dia, barulah manusia-manusia tu. Ya Allah akan jentik hati manusia-manusia yang dia rasa boleh tolong tadi. Bila kita dah memiliki hati Allah, maka Allah akan menjentik hati-hati manusia yang akan membantu kita yang sedang susah. Maka kembalilah kita kepada kisah para nabi, di mana mereka itu menyerahkan semua urusan kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya janjinya, redha dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya. Semua perkara ini merupakan sebahagian daripada buah keimanan yang paling besar, yang merupakan salah satu daripada sifat mukmin yang paling mulia. Tengok cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan kecil-kecil api tuan-tuan. Bila mana berlakunya perdebatan yang paling klimaks dalam dakwah Nabi Ibrahim dan juga Raja Namrud yang dipercayai berlaku di mana lokasinya, dipercayai berlaku di antara negara Iraq, Turki macam tu. Dan sempadan yang tepatnya wallahu a'lam, sebab zaman dulu mana ada sempadan dengan negara ni. Tapi kalau bincang kisah Nabi Ibrahim, dia ada beberapa negara utamalah. Iraq, semestinya Iraq, Palestin lah, tu yang paling utama. Dan antaranya sempadan Iraq tu ada negara Syria, dan sempadan Syria tu ada negara Turki. Ini negara-negara ni yang depan bila di Syam, negara-negara Syam yang dipercayai ada kaitan dengan Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim bila kena lempar, bila mana kemuncak perdebatan Nabi Ibrahim dengan Namrud. Bila Namrud rasa dia juga macam Tuhan, Nabi Ibrahim kata, Tuhan, aku Allah boleh hidupkan dan juga mematikan manusia. Namrud kata, aku pun boleh nak hidupkan, nak matikan orang. Dia bawa dua banduan keluar daripada penjara. Seorang dia bunuh, seorang dia lepaskan. Nabi Ibrahim kata, Tuhan, aku boleh menerbitkan matahari daripada timur dan menenggelamkan ke barat. Maka jika engkau Tuhan boleh mengalahkan Tuhanku, maka kau terbitkan dari barat dan tenggelamkan di timur. Orang semua tengok ni, rakyat jelata semua tengok. Maka malu dan kalahlah Namrud. Dan akhirnya tak ada benda lain nak buat dia seksa. Kemuncaknya lah penyeksaan pada Nabi Ibrahim, dan dia mengerahkan semua rakyatnya untuk mengumpulkan kayu-kayu api. Hatta ibu yang mengandung, ibu yang menyusu, semua bersusah payah ni. Punya excited, geram betul dengan Ibrahim. Tak akhirnya mereka kumpul kayu yang sangat banyak, sehingga api yang menyala tu bukan api unggun api kecil-kecil ni. Tuan-tuan, unggun api yang kecil, kalau kita duduk keliling buat campfire pun panas tuan-tuan. Nabi Ibrahim punya api sebesar-besar kawasan tuan-tuan. Kalau dalam pengkajian saya masa buat dokumentari tu, besar kawasannya saya ingat daripada hujung luar masjid sampai hujung sana tuan-tuan. Besarnya kawasan api tu. Tuan-tuan bayang dia punya marak menyala di mana. Jadi nak bagi tahu besarnya api yang dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam. Apa yang Nabi Ibrahim buat? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, sebagai pelindung.